Yo, halo guys, balik lagi di channel Denu. Oke guys, jadi video kali ini sebenarnya gue nggak tahu mau bikin konten apa guys ya. Gue pengen bikin Ruby males, pengen bikin Gatot males. Jadi di sini kita bakal main ranked aja biasa. Jadi nanti hero apapun bakal kita pakai sedapatnya aja. Dan nanti kalau misalnya untuk thumbnail dan judul ya kita mainin clickbait aja guys ya. clickbait, youtuber clickbait. Itu bukan bohong guys ya, itu strategi. Yoi. Oke, jadi biar gak lama-lama lagi kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Oke, let's go. Oke guys ya, di konten kali ini kayaknya kita bakal main Granger guys ya. Dan disini gue pake spellnya Sprint. Cuma kalau misalnya kalian nanya, bang, lu goblok ya bang, Granger itu spellnya itu Retribution, terus kayak Purify, terus Flicker, lu kenapa pake Sprint bang? Lu tuh ngide banget sih bang. Sebenernya bukan ngide sih guys, hitungannya ngide guys ya, sorry, gue ngide sih. Cuma sebenarnya bukan tanpa alasan kenapa di sini gue pake Sprint, karena di sini lawannya Yuzhong guys ya. Yuzhong tuh apa namanya, bisa ngekill gue dengan amat sangat mudah gitu. Jadi ekspektasi gue kayak Yuzhong jadi bear brand kan, tuh kayak kita kejar-kejaran. Gue pake Sprint. Itu ekspektasinya guys ya. Cuma nggak tahu lah kalau bisa nanti di dalam gamenya gimana, karena ini ternyata tim gue ngelepas Yuzhongnya guys. Dan sumpah guys ya, kalian tuh harus tahu Yuzhong kalau bisa dijadiin hyper carry, buh gokil tuh sumpah. Kalau misalnya kalian mau tahu kalau apa ya, MM itu yang paling tebel sih, kari MM kari kan paling tebel guys ya. Itu pun tebelnya gara-gara kayak itemnya kari gitu, kadang endless battle, kadang apa namanya, ntar sini mid lu karena itemnya itu dia pakainya endless battle, terus thunder belt dan lain-lain, jadi makin tebel dan susah ditangkep guys ya. Nah itu kari aja bisa di solo kill dengan mudah sama Yuzhong guys ya. Jadi kayak ternyata Yuzhong tuh ada kombonya guys. Ini nih, Pokemon dulu yuk. Aduh. Ah, ya udahlah kita ambil sendiri aja lah. Lumayan guys ya, solo level. Lumayan. Solo level buat kita. Mana Lunox sih? Lunox di sini nih. Sini. Sini. Nah, ayo rame-rame yo. Nah, lu ini ngapa kuda yang ngebuff? Ngapa lu yang ngebuff? Malah dia ngebuff lo. Tuh, mati tuh, Valir tuh. Mati. Nice, oke. Okay. Nice. Ini kenapa musuhnya kayak gini ya? Kayak gak ada kerjasamanya guys ya musuhnya ya. Apa gue yang kejagoan ya? Apa gara-gara kita temenan sama Epic ya? Jadi musuhnya ada Epic juga. Masa dirusuhin mereka gak ada yang ngerti tuh? Udah, balik dulu. Oke, jadi tadi gue mau ngomongin apa guys ya? Gue mau ngomongin... Bentar guys, gue tadi mau ngomongin... Aduh, mau ngomongin apa gue ya? Bentar. Ini lu gak mau bantuin gue, ini ngebuff! Ya Allah, diambil dong! Ya Allah, astaga minta... Astaga, gue tau lu mau minta maaf kan? Cuma, gak gue maafin lu! Gak minta maaf dong dia! Gue kira dia kayak diem gitu ngetik lama-lama. Sorry, keambil, kepencet, nggak sengaja. Nggak tau ya, kagak minta maaf si Kunyuk, astaga. Buset dah, kagak ada merasa bersalahnya lu. Nah kan, mampus lu disiram bear brand lu. Udah, tuh bang, yang itu aja tuh bang, yang itu aja tuh bang. Ya kok lu kabur dah? Kok kabur guys ya? Oh iya, gue inget mau ngomong apa cuk. Gue inget. Jadi tadi gue bilang Yuzhong tuh sebenarnya punya combo guys, bahkan kari itu bisa mati guys ya, mudah banget kayak sekali combo mati pakai kombonya Yuzhong. Cuma kenapa gue nggak bikin kontennya, gara-gara gue nggak enak sama kalian. Kalian tuh banyak banget yang ngomel, bang lu Yuzhong mulu bang, hero yang lain lah. Jadi kayak ya udah nggak gue kasih tahu, padahal gue pengen banget ngasih tahu guys. Mati nih, kasih gue dong, kasih. Nice gitu dong. Kalau kayak gini kan gue jadi merasa carry guys ya. Dari tadi gue cuma assist 2 cuk. Ini baru namanya Granger the Carry. Bentar, gue lupa lagi mau ngomong apa. Bentar. Jadi
Iya guys, jadi kalau misalnya kalian emang mau tahu kombonya Yuzhong yang gue maksud, itu kalian boleh aja kolom di komen, komen di kolom komentar, nanti gue bikinin guys ya gitu. Kalau misalnya kalian emang pengen, karena kombonya ini benar-benar gini deh. Kalau misalnya kalian nonton Leo Koce guys ya, nonton Leo Koce. Terus oh ya kemarin itu dia bilang bahwa Kimi adalah hero yang paling GG. Tapi Kimi itu benar-benar bisa mati dengan amat sangat mudah kalau misalnya kalian pakai Yuzhong dan tahu kombonya guys ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, kalian tulis aja di kolom komentar, oke? Nanti gue bikinin. Itu guys ya. Sumpah Yuzhong tuh benar-benar GG banget guys, apalagi kalau misalnya dijadiin hyper guys ya. Aduh, dia jadi bener-bener cuk. Bentar. Aduh. Lu kok balik? Wah, ini Yuzhongnya cupu ya. Kok balik dah? Itu kok misalnya gue diserang lagi, kayak misalnya dia turun terus nyerang gue lagi, gue mati loh guys. Wah, cupu cuk Yuzhongnya cuk. Cupu kayaknya. Ini kayak temen, musuh gue. Yang cupu temen gue apa musuhnya guys ya? Apa gue yang kejagoan ya? Bentar, ini gue lagi mikir keras nih. Bentar, ini siapa yang cupu sih? Masa? Mau hajar nih. Aduh, kejar. Ngii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 i
gue awalnya pakai sprint itu buat lari dari bear brandnya Yuzhong, tapi malah gue pakai buat kejar. Cacat banget lo Yuzhongnya, ampun dah. Aduh, nih ada buff musuh nih, ada buff musuh nih. Dapat lagi. Aduh, dapat loh. Itu mati masuk. Nah, kita tower guys. Dia udah masuk, kita tower aja. Kita ngeprank juk teman sendiri. Bentar. Bisa mati enggak nih? Oh, it's not ready. Enggak usah deh. Bentar guys ya. Ini nih aja nih. Nah lo. Gila, di last hit loh, mak. Gila, gak habis pikir gue cuk sama Grognya. Grognya nungguin skill satunya loh. Biar last hit, cuk. Wah, goblok. Wah, sumpah nih. Wah, gue report apa ya. Ini teman gue loh, padahal gak sih Grognya ini. Tapi dia pake skill satunya buat nge-last hit, cuk. Gokil. Support di ini guys, lu tahu lawak support di Epic memang lah Epic. Itu aduh, ini apaan sih? Itu kayak aduh rame bacuk. No. Iya, sorry. Sorry. Yeah. Sabar. No! Aduh, Yuzhongnya cupu loh. Gila, lu kira gua kagak tahu. Cabut. Iya, sorry. Iya, sorry. Elah lu, serius amat lu. Aduh, gila niat lo. Gila, gua disamperin sampai sini lo. Eh, bro, tolongin gua, bro. Eh, apa? Nah, itu tuh. Nah, yang itu tuh. Nah. Mana sini? Nah, kan udah keikat kan lu. Kagak apa-apa, ambil ikhlas gua. Ikhlas, ambil semuanya. Emang kita MM rasa support guys ya, enggak apa-apa. Gua ikhlas. Ikhlas banget. Gampang, gue mah tinggal takbiran guys. Allahu Akbar, Allah. Kalau misalnya kalian dizolimi sama teman kalian, kalian harus takbiran guys. Oke, itu jalan terbaik. Ini tower nih, sini. Sini, carry lu, carry ngapain di belakang. Oke, nice. Tadi gue ngomong apa guys ya? Tadi kayaknya ada omongan yang lucu deh. Guys, tadi kayaknya ada yang lucu deh. Bentar, tadi kayaknya ada yang lucu deh. Apa ya? Gua inget ada yang lucu loh. Gua inget tadi ada yang lucu apa ya? Iya, dapat lagi gua. Ayo maju. Bersatu kita kuat. Let's go. Nah, lo kan sakit kan? Let's go. Nah. Guys, gua tadi. Gua mau ngomong apa ya? Sumpah tadi kayaknya ada yang lucu deh. Ini kata-kata yang sering dibilang LJ. Apa ya? Oh,
Ini guys ya, support di Epic memanglah epic, tapi pernah ngasih lo. Support di Epic memanglah epic, ya memang epic guys ya. Support di Epic memanglah epic, ya memang epic. Kok jadi nggak lucu ya? Kok jadi nggak lucu ya? Nggak lucu guys ya? Oke, sorry sorry. Tadi kayak lucu dong. Tadi kayak lucu anjing. Kenapa jadi nggak lucu ya? Sorry sorry guys, sorry guys. Tadi lucu loh, gue pikirin. Kenapa jadi nggak lucu ya? Bentar, bentar, bentar. Ini kayak gamenya kegampangan guys. Ini gue bener-bener mainnya asal banget loh, jadi gue. Kayaknya gara-gara kita bawa teman epic deh, jadi kegampangan tuh. Sabar, 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 sabar. Sabar. Sakit banget loh, gokil cuk. Sabar, tunggu minion nih, ambil mid aja nih, ambil mid. Jangan ke mana-mana, tunggu mid dulu. Sabar guys ya, sabar, 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 sabar. Yo, 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 tower ya, tower, 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 tower. Sabar guys, sabar guys, sabar guys, bentar. Mati. Wih, gila, sakit banget loh. Sakit banget loh. Aku kecewa dah sama Yuzhong-nya. Yuzhong-nya cukup banget guys. Kayak harusnya tuh kalau misalnya jadi naga itu kenain terus, terus kayak turun ya udah hajar gitu. Tapi dia kayak jadi naga balik lagi. Ah, gak seru dah. Ini kayak Yuzhong di epic. Memang lah epic. Yuzhong di epic. Memang lah epic. Tapi pernah gak sih lo? Yuzhong di epic. Memang lah epic. Memang epic ya sih. Oh, Suren. Oh, Suren. Yah, gak seru dah guys. Ah, ini Yuzhong di epic. Yuzhong di epic. Oke guys ya, game ini udah selesai sampai situ aja. Dan kalian di sini gue mendapatkan MVP dengan skor 10,5, kill 6, mati 0, dasis 5 guys ya. Dan kalau bisa gue pikir-pikir, kayaknya spell sprint emang bagus kalau bisa buat lawan Yuzhong guys ya. Karena kalau misalnya Yuzhong tahu, user Yuzhong itu tahu kombonya, semua MM tuh bener-bener langsung mati sekali combo deh. Itu bahaya banget. Dan kalau misalnya dikejar, apa namanya, dikejar naganya kan, itu kan kayak nembus tembok gitu guys ya. Nah itu bahaya. Jadi ya seperti apa yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian mau tahu kombonya, ya kalian tulis aja di kolom komentar. Cuma kalian jangan bilang, bang, bosen bang, jangan Yuzhong mulu bang, ah iyalah bang. Nah kalau bisa kayak gitu ya udah gak gue bikinin. Makanya kalian kalau bisa mau dibikinin, kalian komen aja, bang mau bang, kamu mau Yuzhong bang, mau dong. Lu mau, mau bang, oke ya uts, gue bikinin. Gak lucu ya, oke oke. Oke, jadi sampai sini videonya. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga apa yang gue katakan tidak membuat kalian bingung, dan apa yang gue sampaikan bisa langsung masuk ke apa kalian, oke? Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar kalian gak gila di forum update video terbaru dari channel Denuswipe. Dan sampai jumpa semuanya. Bye-bye.